Hai, apa khabar semua? Kementerian Dalam Negeri ada pesanan khas untuk korang semua, terutama parti yang ingin pulang ke negara asal secara sukarela. Nak tahu apa dia? Ini dia, program repatriasi migran yang merupakan satu inisiatif oleh kerajaan bertujuan untuk memberi peluang kepada parti yang telah melakukan kesalahan masuk dan tinggal di Malaysia. Yang pertama, tanpa pas atau permit yang sah untuk masuk dan tinggal di Malaysia. Yang kedua, tinggal lebih masa di Malaysia. Dan yang terakhir, kesalahan melanggar syarat PAS untuk balik ke negara asal secara sukarela. Dalam program repatriasi migran ini, parti harus memiliki pasport atau dokumen perjalanan yang sah, memiliki tiket pulang ke negara asal, harus menghadiri mana-mana pejabat bahagian penguatkuasaan immigration di semenanjung Malaysia dan Labuan bersama tiket pulang ke negara asal dengan tarikh perjalanan tidak melebihi 14 hari dari tarikh hadir ke pejabat. Parti juga diwajibkan untuk membayar kompaun yang telah ditetapkan melalui kad debit, kad kredit dan Touch & Go e-wallet sahaja. Anda ingin mengetahui maklumat lanjut? Layari www.imi.gov.my atau hubungi talian 03-8880-1269. Ingat, Jabatan Immigration Malaysia tidak pernah melantik mana-mana ejen untuk melaksanakan program repatriasi migran ini.